Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama DF Channel. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau membuat mini inverter. Ini merupakan mini inverter terbaru dari saya ya. Mini inverter ini sangat cocok buat penerangan ya di saat mati lampu ya teman-teman, ataupun buat keperluan penerangan lainnya. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu untuk ukuran trafonya ya teman-teman, yang akan saya gunakan untuk rangkaian mini inverter. Oke teman-teman, saya akan ukur mulai dari bagian primernya dulu ya. Oke, di sini untuk primernya 0,4. Kemudian untuk sekundernya 11,0 ya. Kemudian untuk feedbacknya 0,1,1. Oke, jadi itu untuk ukuran trafo yang akan saya pakai untuk mini inverter ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai untuk cara pembuatan mini inverter. Oke teman-teman, dan di sini sudah jadi untuk rangkaian mini inverternya. Oke, ini untuk komponen yang saya pakai di sini. Yang pertama di bagian sini ini ada saya pakai resistor ukurannya 470 kilo ohm. Kemudian di sebelahnya ada dioda ukuran 1 ampere ya. Di bagian transistor ini, dan untuk transistornya saya memakai D882. Kemudian ini yang warna kuning ini kapasitor Miller ya, ukurannya pakai 22N. Dan di sini juga kapasitor Miller dengan ukuran 1N 1KV untuk di bagian output. Kapasitor Miller ini juga bisa pakai yang 2KV ya teman-teman. Kemudian di bagian sini saya jumper menggunakan kabel ya, dari bagian primer ke bagian feedback. Untuk input supply-nya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini yang ini untuk negatif di bagian emitter. Kemudian untuk positifnya di sebelah sini di bagian primer. Untuk input memakai tegangan 3,7 volt ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba rangkaian ini. Oke teman-teman, dan ini sudah menyala ya untuk rangkaian ini. Hasilnya seperti ini. Ini saya tes menggunakan lampu 5 watt. Ini cukup terang ya.
Untuk rangkaian ini saya rekomendasikan untuk menggunakan lampu dengan maksimal 10 watt. Untuk jenis lampunya lampu LED yang biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.